Saya Johor ni tuan-tuan, lalu orang tanya, macam mana pula awak jadi speaker dua kajian? Semua speaker tak ada lah. Speaker Kedah, kawan saya, apa nama, dia sendiri letak jawatan. Speaker di Perak juga, kawan saya, baby, ya, ingat Tuhan lah. Dia pun letak jawatan. Sahabat saya di, apa nama ni, Melaka, dalam disingkirkan secara yang begitu rupa, ya, yeah. Dari mana? Itu je lah kan, speaker dekat parlimen pun begitu juga, dawat dari parlimen ni juga disingkirkan. Tapi cuba macam mana boleh jadi speaker dua kajian? Dia nak menulis buku ni sebelum jual, kita promote lah buku dua kajian. Dia meninggal keadaan dia 27-29. Jadi pihak kerajaan ni melihat juga bahawa pemimpin-pemimpin dalam kerajaan itu dia tidak begitu yakin dengan pemimpin. Kalau dia buat satu ruling untuk menggugurkan speaker, dia khawatir ruling itu tak lepas, ruling menjatuhkan MD pula yang jadi pula. Itulah sebenarnya dilimpahkan itu. Akhirnya, ya, mereka berfikir dan juga ada sentuhan-sentuhan daripada pihak-pihak yang tinggi lagi, mahukan bahawa yang penting adalah kestabilan dalam Dewan. Penting adalah kestabilan. Maknanya, mereka berpandangan bahawa selagi speaker boleh berlaku adil dan proses terus. Kalau speaker dah tak berlaku adil, barulah mungkin mangkali mereka akan buat satu motion, usul atau rundingan untuk menolak speaker. Jadi itulah, bila begitu maka adalah dari speaker daripada Parti Amanah mengetuai kumpulan legislatif di mana kerajaannya adalah Kerajaan Perikatan Nasional. Di speaker ni, di Johor ni, kita duduk sebelah MD lah. Di program-program kerajaan, kita duduk dengan kerajaan ni. Tapi saya pun taklah nampak dengan janggal. Sebab dalam kerajaan itu, dalam kerajaan itu, dulu pun mukanya pun lebih kurang sama saja. Tak banyak beza, ada sikit lah, beza sikit. Tapi sebagian besar sama lebih kurang. Jadi saya pun taklah berbeza. Jadi itulah suasananya di Johor ni. Alhamdulillah kita dapat bergerak baik, dan insyaAllah kita pun dari segi di Amanah ini kita bersiap, walaupun apa juga keadaannya kita cuba bersiap untuk berdepan dengan pihak lain.